Wah, kumaha ayeuna teh? Cenah bade arindit. Jam 3 kurang. Atur bahan kene. Aing mah tibur deui, euy. Hayu atuh. Nirisan manten ya. Selamat pagi. Hog. 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 Hari ini kita akan melakukan pendakian Gunung Gede Pangrango, khususnya ke alun-alun Surya Kencana. Alhamdulillah semua tim Jungle Ghost sudah kumpul semua dan sudah siap untuk melakukan pendakian. Sekarang lagi posisi kita sekarang lagi ada di Cibodas dan udah lagi siap-siap menuju Gunung Putri, pos Gunung Putri untuk melakukan pemeriksaan simaksi dan lain-lain. Setelah itu kemungkinan sekitar jam 5 atau jam 6 kita akan langsung naik ke atas. Tunggu. Selanjutnya. Jadi mantap, sekarang tanggal 29 bulan Oktober tahun 2020. Sekarang gue posisi lagi di jalur pendakian. Ya masih awal sih, masih awal. Ini di bawah ada warung, mana warung? Nah, ini warung. Bawahnya sekretariat GPO. So, tadi gue lupa nge-shoot di GPO karena salah di book packing. Dan barang juga masih banyak yang di dalam. Wandri masih di bawah sama dua orang lainnya. Sekarang buat nge-track sendirian. Dan matahari sudah mulai terbit. Padahal baru jam 5, jam 5 lewat 9 menit lah. Gak begitu lama. Udah, yuk lanjut. Yang lain nungguin di pos air pertama nih. Lanjut. Santai lu, kurang direkam mah orang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jungle Ghost. Selamat pagi semua. Hari ini kita akan lakukan pendakian ke Sultan. Melepas rindu di Surkan selama 2 malam, nyoto di Surkan judulnya. Mungkin ini udah lama semua nggak pada naik ya, mudah-mudahan fisiknya kuat, bisa selamat sampai puncak, tidak ada kendala apapun. Selalu jaga kekompakan di jalan, saling terbuka apabila memang ada hal-hal yang mau disampaikan. Terbuka, misalkan, oh saya nggak kuat, saya lambaikan tangan ya ke kamera. Jadi kita tujuannya tetap pulang dengan selamat, jadi tidak ada yang saling gagah-gagahan, saya paling duluan, tidak ada ya. Kita tetap jaga kekompakan, mudah-mudahan cuaca juga bagus, tidak ada hujan di jalan ya, sampai Surkan dikasih cerah. Besok juga sampai kita pulang lagi cerah, cuacanya bagus. Untuk kelancaran, untuk semua kegiatan kita dari pertama ini sampai akhir,
mudah-mudahan diberi keselamatan. Baiknya kita sebelum memulai pendakian ini kita membaca doa bersama. Kita bacakan surat Al-Fatihah satu kali. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Untuk yang pertama ya, leader di depan biar tahu ya, siapa yang depan? Dendut. Oh ya. Nanti saling koordinasi aja. Ada dikasih pesawat, kalau nggak salah ada tiga ya? Tiga. Asik pesawat. Nah itu bisa saling koordinasi. Ya saling koordinasi, terus saling kasih kabar. Ya minimal jangan ada yang sendiri ya, terutama yang mas baru pertama naik perdana. Tolong bilang aja saya perdana. Kawal sama temannya yang udah tahu. Nah, sekarang yang perdana siapa aja? Ada ih. Sudah 2 tahun, Pak. Iya, perdana. Yang perdana semua 2020. Perdana. Enggak, yang perdana siapa biar diprioritaskan nanti. Tahun depan 2, 3, 4. 5. 5. 5 orang berarti. 5 orang. Nah, usahakan berteman jalan dengan yang udah tahu ya, usahakan. Terus wajah kita. Walaupun kita memang berharap tidak hujan, usahakan sekarang mumpung belum jalan, jas hujan siapkan agak gampang dijangkau ya, di pinggir paling atas. Jadi sebelum jalan tidur dulu. Nah, dia disirek sare heula, duluan kurang. Udah diborehan juga. Daripada engke ente. Ada yang menambahkan lagi? Iya, aing nambahkeun sih teh. Om, Om, Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum kenal, perkenalkan nama saya Komeng. Hai Komeng. Ya, sekarang jam 6.24.25 lah. Setelah sarapan dan ngopi. Bang Hadi tak ikut ya waktu sama Bunda? Ikut. Kita mau melanjutkan perjalanan. Pos 3. Sarapan. Menuju pos 1. Menuju pos 1. Seberapa lama kira-kira, Mang? Kurang lebih sekitar setengah jam. Setengah jam. Ya. 15 menit lah. Setengah jam itulah. Setengah jam. Santai setengah jam. Nawar aja. Lanjut. Ngapain mah gue nak tumpakan hing 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 tapi kalau luhur. Selamat itu.
Sekarang jam 7.29. Kita lagi di pos 1. Jadi kita nunggu apa lagi? Nunggu rendang di pos 3. Yang bawa rendang siapa? Asli ya, tak? Yang bawa rendang siapa? Yuk, si Gatuh Kamburut. Wuih, itu banget. Cik Gatuh, nggak liat? Ayo mang bawa rano bokep itu nang dijit-dijit ya. Mantap, selagi Bang Hadi cederanya diobati. Yang lain mengigau. Mengigau. Ngalor ngidul tepugu. Oh itu mesti pos 2 jadinya. Lanjutlah, OTW deh saya. Duluan merinnya. Yuk, kuy.